video viral 48 detik Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar alias Mas Abu, mengusir tamu dari perwakilan KONI diklarifikasi benar terjadi. Hal ini disampaikan sendiri oleh Kabak Humas Pemkot Kediri, Apip. Menurutnya, momen ini terjadi pada Minggu 1 Desember 2019 lalu, setelah Mas Abu menggelar jumpa pers di rumah dinasnya. Jumpa pers itu membahas kasus atlet senam Kediri yang dituding tidak perawan dan akhirnya dikeluarkan dari pelatnas SEA Games 2019. Setelah awak media membubarkan diri, Mas Abu menyebut utusan dari KONI Jatim bernama Nabil, serta perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jatim bernama Ansori. Pertemuan itu diharapkan bisa membawa solusi. Mas Abu mengaku akan legowo bila Salva dikeluarkan dari pelatnas SEA Games dengan alasan yang sesuai prosedur. Namun, Mas Abu tak bisa menahan amarahnya ketika tamu bernama Ansori menyatakan Salva benar-benar tidak perawan, bahkan di depan Salva dan keluarganya dalam forum itu. Ansori bahkan mengaku siap bila persoalan ini dibawa ke proses hukum. Tuduhan itu jelas membuat keluarga shock. Terlebih mereka menggenggam bukti rekam medis dari RS Bayangkara yang menyatakan Salva masih perawan. Tak pelak, Salva pingsan dalam pertemuan itu. Padahal sebelumnya, Gubernur Kofifah meminta pihak-pihak terkait untuk minta maaf bila benar menuding Salva tidak perawan. Kejadian itu pun berbuntut diusirnya tamu dari rumah dinas Wali Kota Kediri.